begitu itu Al-Quran. Kalau memang punya agama itu kita lihat. Bongkar-bongkar tapi jangan bersihkan dulu di dalam. Dan perbaiki, Pak, perbaiki. Kita punya hati nurani itu kita perbaiki, perbaiki. Ya, kok masih begini, ya punya perusahaan. Solusinya langsung dibongkar. Dikerja bukan dicerita. Ternyata dibongkar baru dicerita. Ke pemerintah tuh nanti. Coba ada luku pak, kenapa justru saya mau bertahan di sini? Untuk apa saya bertahan? Sedangkan untuk sehari-hari pas saya hidup melalui dari koperasi, dari rentenir. Kalau tidak percaya ada beras dalam rumahku itu saya, tadi malam saya ambil 350 satu karung saya ambilkan satu bulan. Itu pun belum tahu saya bisa bayar atau tidak. Tiba-tiba langsung ada semua turun polisi, tentara, satpol. Tanpa itu juga bisa Pak, tadi seorang ini. Ini rumah-rumah tidak kuat, bukan di permanen. Rumah kumuh-kumuh ji. Kardus-kardus yang ditempel-tempel, seng-seng bekas. Bukan yang dibeli, yang ditempel-tempel ji. Inilah sebentar, kalau memang sudah dilaksanakan begini, kita akan pikirkan bagaimana nanti, karena kita bisa menjanjikan juga. Oh, berarti masyarakat belum mendapat solusi? Nah, artinya solusi yang pastinya itu belum ada. Iya. Ini yang rumah dibongkar ada berapa banyak? Ini masih sebagian ada rumahnya. Berapa semua jumlah rumah yang dibongkar? Jumlah yang dibongkar di sini ada 33. Ini ukuran kecil. Tapi ada beberapa masyarakat yang punya rumah, Pak. Ada. Berapa itu, Pak? Ada sampai tiga. Yang punya rumah. Nah, selanjutnya itu tidak ada. Tiga orang yang punya. Jadi yang tidak punya rumah ini. Belum ada kesempatan untuk solusi. Memang kita anukan. Memang sebelumnya sudah terpikirkan solusinya Pak. Itu kita minta. Mereka minta solusi itu. Kita belum bisa solusi. Bagaimana?